Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Senang sekali kami dari Majelis Pendidikan Kristen. Perkenalkan, nama saya Susan Latuperisa, bisa menyapa Bapak Ibu lagi di malam hari ini di ruang streaming kita, yaitu Majelis Pendidikan Kristen dengan Bara Digital Ministry. Nah, malam hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Dan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua yang mau bertanya mengenai topik ini juga, kami persilakan. Ada sesi tanya jawab yang akan kita diskusi bersama-sama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ya, sebelum lebih lanjut kita berdiskusi dengan narasumber kita malam hari ini, saya perkenalkan dulu pembicara kita, yaitu Doktoranda Mujidia Setiani. Beliau adalah pengurus harian anggota bidang 3 Organisasi Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, malam hari ini topik yang akan Ibu Mujidia paparkan yaitu tentang pentingnya pendidikan seksual dalam mencegah kekerasan terhadap remaja. Nah, pembahasannya akan seperti apa dan bagaimana kita bisa memahaminya? Ibu Muji akan memaparkannya buat kita. Dan sebelum Ibu Muji masuk ke dalam materi, kita akan berdoa terlebih dahulu agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar malam hari ini melalui live streaming Majelis Pendidikan Kristen dengan Bara Digital Ministry. Kami mohon hikmat pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami, menyertai kami agar pembelajaran malam hari ini bisa berlangsung dengan baik. Dan hambamu Ibu Muji yang sudah mempersiapkan setiap materi yang menjadi narasumber, Tuhan berikan hikmat agar setiap penyampaian dapat memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Semua media perangkat yang kami gunakan Tuhan juga berkati agar semuanya berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya persilakan kepada Ibu Muji untuk mempresentasikan materi yang akan dipaparkan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan atau sharing tentang peran pendidikan seksual dalam mencegah kekerasan terhadap remaja. Kalau tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Susan ya, jadi tidak perlu perkenalan lagi. Jadi akhir-akhir ini kalau kita amati perkembangan baik dari digital maupun dari kita dari media elektronik, kita dapat melihat bagaimana banyaknya anak remaja yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal ini juga menyangkut kekerasan seksual, begitu. Nah, kekerasan dan pelecehan seksual itu merupakan masalah yang serius yang harus diatasi secara mendalam. Banyak kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak dan remaja. Dan ini cukup memprihatinkan kita semua. Dan mengapa hal ini sampai terjadi? Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap batas-batas yang sehat di dalam hubungan seksual. Artinya bahwa anak-anak dan remaja yang menjadi korban ini belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seksualitas. Nah, dalam hal ini memang kita banyak menyoroti mengapa remaja membutuhkan pendidikan seksual. Gitu ya. Mungkin kalau kita bisa lihat ke belakang bahwa kadang sebagian besar masyarakat mengatakan ini adalah hal yang tabu, pendidikan seksual ini. Tetapi saat ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ini memang kita harus bicarakan secara terbuka. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa usia remaja itu adalah kelompok rentan. Kelompok rentan karena mereka masih dalam usia yang labil dan mereka belum banyak pengalaman, bisa kita katakan seperti itu. Nah, remaja, anak dalam usia remaja ini juga rentan terhadap menjadi korban pelecehan seksual. Karena mereka
masih dalam perkembangan dan tentu dalam pergaulan, lingkup pergaulan yang bermacam-macam itu juga sangat mempengaruhi. Kita memandang penting pendidikan seksual bagi anak dan remaja itu dengan memberikan mereka pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang seksualitas, sehingga mereka dapat mengidentifikasi apabila mereka menjadi korban, ataupun mereka menyaksikan satu kekerasan yang mengarah kepada kekerasan seksual, gitu, menjadi saksi. Tetapi memang pada kenyataannya saat ini, baik korban maupun anak remaja yang menjadi saksi itu, banyak yang tidak ada keberanian, karena mereka merasa takut, gitu ya, takut apabila sampai dia melaporkan hal ini, efeknya kembali kepada diri mereka. Yang kedua, mereka juga merasa malu, dan tentunya mereka belum mengerti apa yang harus mereka lakukan, seperti gitu ya. Nah, kekerasan yang mereka alami, seperti biasanya mereka pendam sendiri, tetapi apabila ini didiamkan, itu akan menjadi satu trauma, menjadi membawa trauma yang cukup membahayakan. Seperti itu. Nah, pendidikan seksual ini baik juga untuk membantu remaja memahami tentang apa-apa yang mereka boleh lakukan dan mereka tidak boleh lakukan. Batas-batas apa yang sampai sebatas mana mereka bisa lakukan dan tidak. Seperti itu. Mereka harus bisa menghormati batas-batas pribadi dengan menjaga integritas dan martabat diri mereka sendiri. Di samping itu, pendidikan seksualitas juga berperan membentuk sikap positif terhadap sikap dan pengetahuan remaja itu sendiri. Karena ini mengajarkan tentang kesehatan reproduksi dan informasi mengenai pencegahan penyakit menular seksual. Nah, tentunya di dalam menerapkan pendidikan seksual anak ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, gitu ya. Ada beberapa peran aktif yang diperlukan di sini. Yang pertama yaitu peran orang tua. Mengapa peran orang tua sangat penting dalam pendidikan seksual terhadap anak remaja di dalam rumah? Karena sebagian besar waktu remaja dan anak ini ada berada dalam rumah, sehingga peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengetahuan atau pendidikan seksual kepada anak, khususnya anak remaja. Kalau sekarang ini kita bisa melihat anak remaja itu cenderung keingintahuannya itu besar, gitu. Jadi dia mencari informasi tentang seksualitas dengan berbagai informasi, termasuk dari teman-temannya, dari kelompoknya, komunitasnya, maupun dari internet yang saat ini sudah sangat banyak sekali informasi tentang hal itu. Oleh karenanya, peran orang tua di sini harus secara proaktif dalam memberikan informasi yang benar, sehingga anak-anak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang seksualitas. Diharapkan orang tua dapat menciptakan lingkungan yang terbuka dan aman, agar anak-anak ini merasa bebas, free, merasa terbuka, dan tidak malu-malu membicarakan kepada orang tua tentang hal yang dia alami, maupun yang dia lihat, ataupun dia mendengar informasi-informasi di luar yang dia sendiri tidak dapat menyaring secara benar. Seperti itu. Sehingga di dalam kebersamaan, orang tua dan anak ini bisa berdiskusi tentang topik-topik yang berkaitan dengan seksualitas. Mengajarkan nilai-nilai moral juga sangat penting diberikan dari orang tua kepada anak, khususnya anak remaja. Juga etika dan norma-norma yang berlaku di dalam sebuah hubungan atau pribadi, begitu. Samping itu juga diperlukan orang tua yang memberikan pendampingan. Jadi dalam ini orang tua dapat memberikan pendampingan kepada anaknya, khususnya anak-anak remaja, untuk menghindari situasi yang bahaya. Diberikan gambaran sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengetahui, oh kalau saya berbuat ini
itu sangat membahayakan diri saya, seperti itu. Oh, kalau saya keluar malam sendirian itu sangat berbahaya. Karena dia sudah remaja dan dia sudah banyak bergaul dengan teman-teman di luar sana, ini akan sangat peran orang tua ini bisa sangat membentengi mereka, anak-anak remaja kita, untuk terhindar dari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Gitu. Kalau tadi yang pertama adalah peran orang tua, yang kedua adalah peran sekolah. Kita menyadari bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting di dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak didik. Karena sebagaimana kita tahu, sekolah itu adalah sebagai tempat pendidikan formal, sehingga dia dapat memberikan pengetahuan secara sistematis dan terstruktur mengenai seksualitas. Nah, pendidikan seksualitas di sekolah sebaiknya dapat menyediakan informasi yang akurat serta mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan reproduksi, mencegah terjadi kekerasan, serta pelecehan seksual. Selain itu, sekolah juga dapat mengajarkan nilai-nilai tentang kesetaraan gender, menghormati batas-batas pribadi dalam hubungan antar pribadi. Artinya, melalui pendidikan-pendidikan seksualitas yang disampaikan di sekolah ini, guru-guru dapat menyampaikan gambaran tentang pengetahuan hubungan antar pribadi, juga sekaligus nilai-nilai moral yang ditanamkan pada anak-anak. Gitu. Nah, dengan memberikan atau menerapkan suatu kebijakan tertentu di sekolah itu dapat juga membuat kampanye-kampanye anti pelecehan atau kekerasan seksual gitu dengan melibatkan semua pihak, yaitu bisa melibatkan guru, siswa, organisasi intersekolah atau OSIS, dan juga di sekolah menciptakan sekolah yang ramah terhadap anak gitu. Kemudian menghormati satu sama lain dalam hubungan antar siswa di sekolah. Dalam hal mereka ketika mereka berkumpul maupun diskusi dan sebagainya, itu dilemparkan juga topik-topik tentang pentingnya pendidikan seksual ini. Nah, yang setelah tadi peran orang tua, kemudian peran sekolah, ternyata ada juga peran yang dibutuhkan dalam mendukung pemberian pendidikan seksual pada anak dan remaja ini, yaitu peran masyarakat. Gitu. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua hidup di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat juga sangat berperan penting dalam memberikan dukungan kepada anak-anak remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi. Gitu. Mungkin dari organisasi masyarakat, dia dapat menyelenggarakan satu workshop atau seminar gitu ya, tentang kesehatan reproduksi. Itu juga merupakan bagian dari pendidikan seksual. Nah, dan juga dapat dilakukan diskusi-diskusi yang mendalam tentang mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Nah, masyarakat juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghormati hak-hak seksual terhadap individu, termasuk dalam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap berbagai macam identitas seksual. Serta mendukung kesetaraan gender. Masyarakat juga dapat melindungi anak-anak dan remaja dari situasi yang berbahaya dengan saling menjaga. Artinya peran masyarakat ini menjaga apabila dia bisa mengamati adanya kelompok-kelompok remaja yang mungkin sangat mengarah kepada kekerasan seksual, bahayaan itu, dia bisa mengantisipasi itu dengan membuat berbagai kegiatan yang positif untuk remaja dan anak itu. Nah, dengan demikian masyarakat juga berperan untuk menciptakan perubahan sosial yang nyata dalam hal mencegah terjadinya
kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita juga tidak menutup mata ya di dalam pelaksanaan pemberdayaan pendidikan seksual ini terhadap beberapa tantangan. Antara lain yaitu adanya resistensi atau kontroversi dari pihak-pihak yang beranggapan bahwa pendidikan seksual itu dapat merusak nilai moral serta aktivitas sosial pada anak-anak dan remaja. Sehingga diperlukan satu kebijakan ya, kebijakan di dalam memberikan pendidikan seksual ini sehingga disampaikan secara bijaksana dengan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat setempat gitu. Jadi mungkin di dalam kelompok-kelompok tertentu karena dengan dipengaruhi oleh latar belakang budaya maupun pendidikan yang berbeda, mereka sangat resisten, sangat menutup untuk adanya pendidikan seksual ini diberikan kepada anak dan remaja. Nah, ini diperlukan satu sikap yang bijaksana agar kita dapat memberikan pengajaran, pengetahuan, dan pemahaman pada remaja dan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap remaja dan anak itu sendiri. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai. Masih banyak sekolah yang sampai saat ini tidak memiliki program pendidikan seksual yang memadai dengan alasan adanya keterbatasan anggaran dan juga kurangnya tenaga pengajar yang terlatih di bidang ini. Kemudian adanya perbedaan dalam pendekatan pendidikan seksual antar berbagai kelompok, agama, dan juga budaya. Oleh karenanya, pendidikan seksual harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat agar dapat diterima secara efektif dalam mencapai tujuannya. Gitu. Karena kita tahu di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai latar belakang kelompok, agama, dan budaya, tentunya mereka punya pemahaman masing-masing dalam hal ini untuk menyikapi adanya pendidikan seksual di antara kepada remaja dan anak dan remaja ini. Nah, dari berbagai hal yang telah saya uraikan tadi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan seksual berperan penting dalam mencegah kekerasan terhadap remaja. Nah, anak-anak di usia remaja ini membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai seksualitas. Dengan demikian, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari resiko kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain, gitu, kepada anak dan remaja. Kemudian juga menghormati batas-batas pribadi. Di sini diperlukan keterbukaan dari anak dan remaja ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual ataupun mereka menyaksikan kejadian itu. Nah, itu mereka harus berani speak up, berani berbicara untuk dapat membantu pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga pelaku juga dapat dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti itu. Nah, banyak yang kita sayangkan, anak-anak maupun remaja ini sikapnya tidak terlalu aware dengan hal itu, gitu. Tapi pada beberapa kasus, anak dan remaja ini kebanyakan mereka memendam itu sendiri dan tidak menceritakan kepada pihak lain. Nah, ketika ada salah satu korban yang kemudian melapor kepada pihak berwajib, baru lama-kelamaan mereka juga mau ikut lapor. Nah, sikap-sikap seperti ini yang kita perlukan agar mereka ada keberanian, bahwa mereka memiliki keberanian untuk menolong orang lain yang menjadi korban kekerasan seksual. Jadi, pendidikan seksual ini memang harus dimulai dari
keluarga, dari sekolah, dan dari masyarakat. Gitu. Nah, pendidikan seksual ini dapat dilakukan, seperti tadi saya sampaikan, baik melalui di dalam keluarga, melibatkan peran orang tua, kemudian melalui guru-guru di sekolah, melalui sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, orang tua harus dapat memberikan pendidikan seksual pada anak mereka dengan cara yang berkualitas dan terbuka. Kemudian sekolah juga menyediakan pendidikan seksual yang sistematis dan terstruktur, dan masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak anak dan remaja untuk melindungi anak-anak remaja dan situasi yang berbahaya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentunya kita semua mengharapkan kita memiliki anak-anak remaja dan yang nantinya menjadi generasi penerus kita aman dari korban kekerasan. Gitu. Tetapi pada kenyataannya ketika anak-anak ini belum mengerti betul tentang hak-haknya dia, kemudian batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan, dan juga tentang etika dan moral, nah itu semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Gitu. Ya, sementara itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Muji untuk sharing yang sudah disampaikan. Poin paling penting yang Ibu Muji sampaikan tadi bahwa pendidikan seksual itu dapat dilakukan melalui dalam keluarga terlebih dahulu, orang tua dapat menyampaikan terlebih dahulu, kemudian lingkungan masyarakat dan sekolah, bahkan gereja. Terima kasih, Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang kita mau langsung diskusi saja sama Ibu ya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan, bagaimana menurut Ibu, bagaimana orang tua dapat mengatasi rasa malu atau ketidaknyamanan dalam membahas pendidikan seksual dengan anak-anak mereka? Karena masih ada ya, di zaman sekarang masih ada orang tua yang masih rasa kalau pendidikan seksual itu masih tabu untuk dijelaskan kepada anak-anak. Nah, bagaimana menurut Ibu atau ada tips dari Ibu bagaimana supaya bisa mengatasi rasa malu atau ketidaknyamanan dari orang tua bisa menyampaikan pendidikan seksual kepada anak? Bisa Ibu. Ya, ya langsung saja saya jawab. Jadi memang diperlukan keterbukaan dalam mendidik anak, dalam hal ini sikap orang tua mungkin. Jadi pendidikan seksual ini bisa diawali juga ketika anak-anak ini masih dalam usia anak-anak itu sudah diperkenalkan kepada alat-alat reproduksi gitu ya. Kemudian kalau yang wanita mengalami menstruasi pertama, dia harus dijelaskan bahwa ini adalah bagian dari alat-alat reproduksi, dan apabila setiap bulan dia mengalami period itu dan sebagainya gitu. Nah, pada beberapa kelompok orang tua ya kadang merasa bahwa itu hal yang tabu ya untuk dibicarakan begitu ya. Tetapi dengan perkembangan ilmu yang sekarang dan kondisi yang sekarang itu, kita sudah tidak boleh lagi merasa menganggap itu hal yang tabu gitu, karena kita menganggap penting bahwa anak-anak kita ini perlu dibekali dengan pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi, tentang bahayanya, apa dia melakukan ini dan itu, resiko yang harus dihadapi dan sebagainya yang selama ini anak-anak itu belum tahu. Nah, ada tips-tips ini bahwa ketika berdiskusi dengan anak, kita tidak langsung menjejali mereka dengan yang textbook istilahnya, yang teori-teori gitu, tetapi yang mudah-mudah gitu ya, dengan kasus-kasus yang ada, misalnya contoh-contoh yang kasus yang ada yang menimpa pada kelompok remaja dan anak itu, dengan memberikan pemahaman bahwa memang lebih baik anak-anak ini dibekali dan pengetahuan yang dari rumah, secara ini juga secara psikologis dia lebih dekat kan kepada orang tua gitu. Supaya menghilangkan barrier antara orang tua, supaya tidak ragu-ragu dalam menyampaikan hal ini, tentunya orang tua sendiri harus dibekali juga dengan pengetahuan yang cukup tentang pendidikan seksual ini. Sampai mana batas-batas yang boleh dilakukan,
oleh anak remaja kita dan mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Dan resiko-resikonya juga perlu dijelaskan gitu ya. Sehingga mereka bisa dengan santai, dengan suasana santai, dengan terbuka, bisa secara rileks menyampaikan apa yang ada di dalam unek-uneknya si anak itu. Sehingga ketika si orang tua menyampaikan penjelasan-penjelasan dapat diterima dengan baik. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Ibu Muji. Berarti butuh keterbukaan dari orang tua sendiri dan jangan malu untuk menyampaikan pendidikan seksual buat anak. Karena zaman sekarang sudah sangat terbuka. Jadi kalau dari orang tua sendiri tidak terbuka ya, masa anak belajar di luar, dunia luar kan lebih ini ya, lebih berbahaya. Ya, betul, Mbak. Ya, sebab kalau anak ini mencari sendiri tentang tentang pengetahuan itu, kemudian tidak mengkonfirmasikannya dengan orang tua dalam hal ini, gitu malah lebih bahaya lagi, dia di luar pengawasan kita kan. Ya, jadi kita bisa dalam hal ini juga ada juga harus didampingi ketika dia membuka browsing-browsing di internet dan sebagainya tentang pendidikan seksual, apakah itu benar, apakah itu sesuai dengan ajaran dan budaya kita. Nah, itu mungkin harus didampingi, adanya pendampingan orang tua juga sangat penting dalam hal ini. Baik, terima kasih Ibu Muji. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, bagaimana sekolah Kristen dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu atau juga dengan lembaga yang pihak berwajib begitu ya, dan lembaga pelayanan lain untuk mendukung pendidikan seksual bagi anak-anak yang sudah mengalami kekerasan seksual, Bu? Bagaimana caranya atau ada prosedur tertentu yang Ibu Mujib pernah lakukan, bisa di-sharingkan, Bu? Oke, baik. Jadi kalau untuk kerjasama ini, sekolah bisa bekerja sama dengan, kalau di kepolisian itu ada unit PPA ya, unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi ketika biasanya anak murid ini bisa lebih terbuka kepada guru bimbingan dan konseling ya, guru BK gitu ya. Misalnya ditemukan ada anak remaja yang menjadi korban kekerasan seksual, nah ini sekolah dapat menyampaikan kepada yang berwajib, bahkan ini juga unit PPA, dan situ akan ditangani dengan tenaga-tenaga yang profesional. Itu yang pertama ya, sehingga bisa dilakukan pencegahan-pencegahan selanjutnya agar tidak terdapat program-program korban-korban berikutnya gitu. Nah, yang kedua, di samping penegak hukum juga ada juga kita di namanya LSM-LSM ya, yang juga concern kepada pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Itu juga bisa diajak kerjasama dalam hal mengedukasi anak-anak di sekolah. Nah, khususnya kalau sekolah-sekolah Kristen yang misalnya belum memiliki tenaga pendidik di bidang pendidikan seksual ini, dapat bekerja sama dengan LSM-LSM yang ada, sehingga mereka dapat mengedukasi murid-muridnya agar terhindar dari menjadi korban kekerasan seksual. Seperti itu, Mbak. Ada kok di situ ada, kalau di itu ada semacam krisis, di krisis center itu juga ada tuh. Jadi kayak shelter untuk penampungan korban kekerasan seksual. Nah, di situ ada tenaga-tenaga juga, termasuk psikolog, ada psikolognya yang dapat membantu anak-anak korban kekerasan seksual untuk boleh memulihkan kondisi psikologisnya dan mereka merasa dapat merasa terlindungi. Begitu. Jadi ada dua itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Muji untuk jawabannya. Ibu, saya pertanyaan terakhir aja. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Kira-kira apa langkah-langkah yang perlu diambil, Bu, untuk meningkatkan akses atau dan kualitas pendidikan seksual di daerah yang kurang terlayani atau daerah terpencil? Kita tahu bahwa zaman sekarang ya dunia digital sudah sangat bisa dijangkau siapa aja, di mana saja, tapi tidak menutup kemungkinan ada daerah-daerah tertentu yang masih belum bisa dijangkau dengan teknologi. Nah, bagaimana bisa pendidikan seksual ini tersampaikan ke mereka supaya
bisa mencegah kekerasan seksual di sana juga, Bu? Nah, khususnya kalau untuk daerah-daerah yang terpencil seperti ini kan memang sulit ya kalau untuk mengakses secara seperti gangguan sinyal di internet dan sebagainya ya, Mbak. Nah, itu kita dapat bekerja sama dengan aparat-aparat yang ada di situ. Kalau dari kepolisian itu ada namanya Babinkamtibmas. Babinkamtibmas ini seorang anggota Polri yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil dan dia dibekali dengan bermacam keterampilan termasuk juga pengetahuan tentang ini ya, pendidikan seksualitas juga, kemudian termasuk materi tentang kenakalan remaja, kemudian tentang hal-hal lain yang menyangkut anak dan remaja gitu. Jadi bisa bekerja sama dengan aparat yang ada di sana, yang dia juga bukan hanya sebagai polisi, tetapi juga dia juga sebagai pendidik. Bahkan beberapa di antara mereka juga di samping tugas-tugasnya mereka mengajar di kepada anak-anak yang ada di wilayah-wilayah yang di ya katakanlah misalnya di daerah perbatasan seperti itu. Nah, selain dengan Babinkamtibmas ada juga Babinsa itu dari TNI bisa dia bekerja sama dan juga ada juga yang kelompok-kelompok pemerhati masyarakat juga yang ada seperti kalau dulu ya saya pernah di perbatasan di Morotai itu saya temukan ada kelompok sarjana-sarjana yang baru lulus dan di dalam kelompok Indonesia Mengajar ya mungkin itu bisa kerjasama juga dengan itu sehingga meskipun dengan keterbatasan yang sangat jauh dari pusat dan sebagainya itu kita masih bisa melakukan langkah-langkah untuk mencegah jangan sampai anak-anak remaja ini menjadi korban kekerasan seksual dan juga mereka dapat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu gitu ya mungkin bisa kerjasama dengan kelompok-kelompok itu Mbak. Ya baik, terima kasih Bu Muji untuk jawabannya. Berarti ada kelompok-kelompok tertentu yang memang sudah disediakan dari pemerintah untuk bisa mengakses daerah-daerah terpencil ini ya Bu ya. Ya, dan tenaga-tenaganya itu pasti sudah terlatih dan sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan pendidikan seksual pada anak-anak dan remaja. Baik. Terima kasih Bu Muji untuk sharing dan penyampaian materi pada malam hari ini. Terima kasih agar materi ini tidak sampai di sini saja, Bapak Ibu bisa share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang juga bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan tips-tips tentang bagaimana dapat mencegah kekerasan seksual terhadap remaja dan Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran yang lebih-lebih up to date lagi kepada setiap anak-anak yang Bapak Ibu didik. Terima kasih Ibu Muji untuk sharing malam hari ini. Akhir dari sesi live kita malam hari ini, saya persilakan Ibu Muji untuk closing statement dan bisa langsung ditutup dalam doa. Oke, baik Bapak Ibu, setelah dari tadi saya sampaikan materi dan diskusi, saya ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya kita semua bersama-sama untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Untuk itu, kita perlu memberikan bekal yang cukup, pengetahuan dan pemahaman kepada anak dan remaja kita, agar mereka tahu betul bagaimana batas-batasan dalam pergaulan, kemudian juga tahu bahayanya, kemudian juga mereka lebih memahami tentang kesehatan alat-alat reproduksi, di mana itu semua memerlukan peran dari orang tua di rumah, kemudian peran dari sekolah, dan juga peran masyarakat. Karena ketika kita ingin mencegah terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi diperlukan kerja sama yang baik, antara lain antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Sehingga dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan generasi muda yang sehat, yang baik dalam berakal budi, dan tentunya tahu batas-batas dalam pergaulan,
dan mempunyai keberanian ketika keberanian untuk melapor kepada pihak berwajib ketika mereka mengetahui ada temannya atau saudaranya atau sahabatnya yang menjadi korban kekerasan seksual. Demikian dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga diskusi tentang peran pendidikan seksual dalam mencegah terjadi kekerasan terhadap remaja dapat terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan boleh memberkati materi-materi yang disampaikan, boleh dimengerti, dan juga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati hambamu, dan juga Ibu Susan yang telah memfasilitasi acara ini, sehingga kami semua boleh membawa manfaat bagi sesama. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Muji. Kita tentunya tidak bosan-bosan untuk berikut-berikutnya Ibu Muji bisa menyampaikan materi yang bersesi lagi untuk kita pelajari bersama-sama. Mohon kesediaan Ibu Muji juga supaya ketika diundang bisa bersedia. Seperti itu ya. Oke. Baik, oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lainnya, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di yang sudah menyaksikan malam hari ini, terima kasih. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan jam dan topik yang berbeda, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Jangan lupa pantengin terus sosial media BK Indonesia. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.